Apakah tata cara mandi janabah untuk laki-laki itu sama dengan untuk perempuan? Ya, bagaimana tata cara mandinya untuk perempuan? Apakah sama dengan laki-laki? Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama kita, sama tata cara mandi janabah untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Dan hukum asalnya semua perintah ibadah demikian. Salat, ya, puasa, sama tata caranya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Meskipun dalam salat ada beberapa gerakan yang diperdebatkan oleh para ulama untuk wanita khusus dan sebagainya. Tapi untuk mandi janabah sama saja caranya laki-laki dan caranya perempuan. Yang membedakan adalah laki-laki mungkin rambutnya pendek. Ketika dia menyela-nyela apa rambutnya, membasahi rambutnya mudah. Bagaimana dengan perempuan yang memiliki rambut yang tebal atau rambut yang banyak? Nah, itu yang jadi masalahnya. Dan ini ditanyakan oleh Ummu Salamah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tata caranya sama, tapi bagaimana dengan kondisi wanita yang rambutnya tebal? Ini ditanyakan oleh Ummu Salamah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ummu Salamah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ashaddu sya'ra ra'si." Ya, atau ashuddu sya'ra ra'si. Wahai Rasulullah, aku ini adalah wanita yang ashuddu sya'ra ra'si. Aku mengepang dan mengikat, ya, mengikat rambut kepalaku sampai jadi tebal, diikat rambut kepalanya. Kemudian kata Ummu Salamah, afa anqutuhu li ghuslil janabah? Apakah aku harus membuka ikatan rambutku saat aku mandi janabah? Kata Ummu Salamah kepada Nabi alaihi salatu wasalam, aku mengikat rambutku wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang suka mengikat rambutku. Apakah pada saat mandi janabah aku harus mengurai rambutku, membuka ikatannya? Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, yakfiki, ya ayakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup bagimu wahai Ummu Salamah untuk menyiram, ya, ke atas kepalamu tiga kali siraman. Menyiram tiga kali siraman, thumma tufidina alaikil ma fatathurin. Kemudian mandi dan siram air itu ke seluruh badanmu, maka engkau sudah suci, sudah menyelesaikan mandi janabahmu. Dari hadis ini kata para ulama, Nabi mengajarkan kepada Ummu Salamah tidak perlu membuka ikatan rambutnya. Berarti rambutnya tidak terurai, susah untuk kemudian diselah. Nabi katakan cukup dibasahi dengan air, ambil tiga kali gayung itu, ya, diambil kemudian disiram satu kali, dua kali, tiga kali sudah basah, kemudian siram badan yang lainnya, seluruh anggota badan, selesai, sudah suci dan sudah melaksanakan mandi janabah. Itu mudahnya untuk wanita. Dari sini berarti kata para ulama kita, mandi janabah untuk wanita tata caranya sama dengan laki-laki, tinggal kemudian untuk memudahkan bagi mereka, jika mereka mampu membuka ikat pinggangnya dan menyela-nyela rambutnya, itu lebih bagus lagi. Tapi jika kesulitan, maka cukup menyirami kepalanya sampai basah seluruh rambutnya, kepalanya, kemudian seluruh anggota tubuhnya, maka itu sudah cukup untuk wanita.